Halo teman-teman, kita akan membuat bonsai dari kelapa. Di sini kelapanya, tunas kelapa yang baru tumbuh dan sudah lumayan, ini mungkin sekitar 3-5 bulan ini sudah tumbuh seperti ini. Kita akan membuat bonsainya. Pertama adalah kita kupas sabutnya. Kita harus hati-hati karena ini sudah ada akarnya.
Ini cabutnya harus bersih. Ini akarnya sudah panjang. Nah, ini yang tidak kena akar ini harus dibersihkan sampai bersih.
Nah, untuk sementara ini dulu ya. Nanti kalau sudah hidup ya kita bersihkan lagi ini. Kemudian ini bagian tanamnya. Kita buat seperti ini ya, kira-kira. Oke, kita buat posisi seperti ini. Nah, kemudian kita beri ini untuk membantu pertumbuhan akar sementara. Bisa dibuat sendiri. Nanti kalau akarnya sudah tumbuh, sudah diperkirakan sudah panjang menembus ke bawah, maka ini bisa dilepas. Ya, baik. Jadi media tanamnya ini seperti biasanya ada ini campuran sekam dengan tanah, dengan pupuk kandang. Lalu kita timbun. Kemudian kita siram dengan air. Baik, jadi begini proses pembuatan bonsai kelapa. Kita tunggu sekitar mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Kalau perkiraan akarnya ini sudah ke bawah, maka kita angkat bantuan ini, kita angkat sehingga tanaman kelapa ini sudah bisa mencari makanan sendiri di pot ini ya. Jadi ditunggu sampai perkiraan akarnya sudah tembus, kemudian kita lepas. Nah, baru kita rawat seperti perawatan yang sudah saya share di video saya. Demikian ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Terima kasih.